Jadi kita ini menuju tempat pemasangan tajur ya. Ini masih dalam perjalanan. Ya, kemarin kita tidak sempat memvideokan waktu pemasangannya. Ya, kemarin saya gunakan umpan cacing. Siapa tahu ini bisa kena ya. Dan semalam kita juga tidak bisa mengulangnya karena hujan. Jadi baru pagi ini kita coba lihat tajurnya. Siapa tahu ada ya poin hari ini. Sekarang kita masih dalam perjalanan menuju tempatnya. Sekarang kita sudah hampir sampai di tempat pemasangan tajurnya. Nah ini dia, sungai kecil. Dan sungai ini juga dulunya pernah kita pasang ya. Sekarang kita pasang lagi. Setahu kali ini kita bisa poin lebih banyak ya. Main pasang dari situ. Dan baru bisa kita ulang pagi ini. Tidak sempat karena hujan ya semalam. Kita coba lihat dari yang paling ujung ini. Ini paling ujung kita pasang kemarin. Sepertinya ini sudah ditarik ini ya. Nah ini dia. Ini sudah terikatnya. Cuma kita tidak tahu ini apakah dia kena atau tidak. Waduh, ini lepas ya kawan-kawan ya. Lepas. Ini umpannya habis. Ini kemarin kita gunakan umpan cacing. Coba lihat yang di sebelahnya lagi, tuh. Ini juga sepertinya sudah ditarik ini. Ini juga lepas ini. Karena sudah terlambat kita mengulangnya. Simpan sini aja. Ini sebelahnya juga kita ada pasang. Kira-kira pasangnya sekitar 1 meter lebih nih. Ini juga umpannya habis. Ini sepertinya tidak dimakan ini ya. Kita tidak tahu ini. Kita lihat dulu. Ini juga umpannya habis. Karena semalam hujan ya. Dan tajur kita pasang pun tidak begitu banyak. Cuma sekitar mungkin kurang lebih 10 buah tajur kita pasang. Nah ini satu lagi. Kita lihat. Ini sudah tarik, cuma kita tidak tahu ini apakah dia kenal. Ini juga tidak ada kawan-kawan. Ini habis umpannya. Tajurnya kita simpan aja dulu di sini. Kita lihat yang di sebelahnya lagi. Ini tajurnya sudah terik nih. Sepertinya ini kena ya kawan-kawan ya. Coba lihat. Kita coba tarik dulu. Wah ini juga. Waduh ini putus kawan-kawan. Ini. Jadi ini putus. Karena kita terlambat mengulangnya. Ini dia. Ini putus. Ya beginilah tajur kalau sudah terlambat diulang ya, dia akan memutar talinya dan putus. Biasanya kalau belut sudah putus ini dia akan keluar, cuman tidak ada ya. Jadi belum rezeki ini. Dan
Ini kita zonk kawan-kawan. Karena ini saya baru coba satu di sini, di tempat ini. Nanti kita akan tebas lagi ya, kita kembali lagi tempat di situ. Karena ini masih aliran sungai kecilnya. Kita akan coba pasang di lokasi baru, di situ nanti. Karena sungai ini lumayan juga panjang ya, volume kecil. Kita akan coba pasang di sebelah sana ya. Kita akan tebas dulu, karena situ masih banyak semaknya. Susah untuk kita memasangnya. Ya oke kawan-kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita akan lanjut lagi. Berpetualang. Pasang tajur di aliran sungai kecil. Terima kasih sudah menonton.